Posisi di Pasar Kambing Durenan Trenggalek di pagi hari ini, tepatnya hari Kamis Legi tanggal 26 September 2024. Langsung hubungi Bang Santana ini. Laktasi satu kali di Pasar Kambing Durenan Trenggalek. Kambingnya bagus. Terus yang itu? Yang itu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di Pasar Kambing Durenan Trenggalek di pagi hari ini, tepatnya hari Kamis Legi tanggal 26 September 2024. Kita akan melihat harga kambing terbaru di pasar ini. Langsung saja di sini ketemu Pak Musim dari Tanggung Campur Darat yang kali ini bawa kambing-kambing jenis Jorandu, jantan bagus-bagus. 47.82. Yang di depan ini 2 ekor satu paket. Harga 4.700.000 masih bisa dinego. TV sekitar 75. Kambingnya masih muda nih. Masih muda. Jenis Jorandu di Pasar Kambing Durenan Trenggalek, bisa dilihat untuk kambingnya bagus banget. Dan yang di sebelahnya ini harga 2.100.000. Ini kambingnya jantan juga di Pasar Kambing Durenan Trenggalek yang dibawa Pak Musim ini. Teman-teman yang berminat bisa kesini, setiap pon dan legi untuk pasarannya bagus kambingnya, bisa dilihat. Terus yang ini Pak Musim, yang ini lebih besar lagi, harga 2.400.000 masih bisa dinego ya Bapak Musim ini. Teman-teman yang berminat dengan kambing-kambing jantan Jorandu bagus-bagus warna jerabang merah di Pasar Kambing Durenan, ada yang di Bapak Musim ini, bisa dilihat seperti ini. Jadi teman-teman yang berminat bisa kesini setiap pon dan legi untuk pasarannya, atau langsung nemui Pak Musim ini di Pasar Kambing Durenan Trenggalek. Terima kasih Pak Musim, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini. Oke kawan, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durenan Trenggalek di pagi hari ini. Pagi yang cukup ramai dan panas di wilayah Durenan Trenggalek dan sekitarnya. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini, di sini ketemu Pak Tin dari Bangun Jaya Lor RT1 yang kali ini bawa kambing indukan jenis Jorandu kepala merah. Kambingnya juga bagus, tinggi. Anaknya dua, yang satu laku. Punya anak dua, yang satu anaknya sudah laku. Ini anaknya tinggal jantan atau betina ini Pak Tin? Jantan atau betina anaknya? Joko. Joko, jantan. Anaknya tinggal satu jantan, yang satunya sudah laku. Kepala hitam. Untuk harganya berapa Pak Din ini? Harganya 27, Mas. Harga 2.700.000, sudah dapat kambing indukan anak satu jantan. Masih bisa dinego. Jadi teman-teman yang berminat dengan kambing indukan bisa ke Pasar Kambing Durenan Trenggalek atau langsung nemui Pak Din ini di Bangun Jaya Lor RT1. Ada lagi Pak Din? Yang ini juga indukan. Indukan juga, yang ini kepala hitam, anaknya sudah laku. Untuk kambingnya tinggi, TB sekitar 75 up. Seperti ini di Pasar Kambing Durenan Trenggalek. Untuk harganya berapa Pak Jen? Harga 2.500.000, sudah dapat kambing indukan kepala hitam telinga lipat di Pasar Kambing Durenan Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa kesini atau langsung nemui Pak Jen ini di Bangun Jaya Lor RT1. Terima kasih Pak Jen, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya ini. Oke kawan, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durenan Trenggalek di pagi hari ini. Suasana yang cukup ramai dan panas di wilayah Durenan Trenggalek dan sekitarnya. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini, di sini ketemu Pak Min dari Campur Darat yang kali ini membawa kambing bibitan-bibitan betina jenis Jorandu yang cukup bagus-bagus di Pasar Kambing Durenan Trenggalek. Langsung saja Pak Min, kita review yang dari sebelah sini ini. Satu paket. Ini 18. Harga 1.800.000 satu paket bibitan betina mulus-mulus, kelomis-kelomis di Pasar Kambing Durenan Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa ke sini setiap pon dan legi untuk pasarannya. Ini 12.5. Yang di sini ini kelomis banget, bagus, harga 1.200.000, bisa dilihat kambingnya. Bagus banget di Pasar Kambing Durenan Trenggalek, teman-teman yang berminat bisa ke sini. Terus yang sebelahnya sini, Pak Min. Yang sini kepala hitam. Harga 900.000, bibitan betina juga. Bisa dilihat kambingnya juga bagus. Mangan enak seperti ini.
teman-teman yang berminat bisa ke Pasar Kambing Durina Trenggalek atau langsung nemui juragan ini. Terus yang ini satu paket 13. Harga 1.300.000 dapat 2 ekor. Bibitan betina, klemis-klemis, lincah-lincah di Pasar Kambing Durina Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa ke sini. Ada lagi, Pak. Satu ekor. Amin. Terus bisa kambing Jawa. Yang ini itu harga 750. Harga 750 kambing Jawa ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek, murah banget. Teman-teman yang berminat bisa ke sini, setiap pon dan legi untuk pasarannya atau langsung nemui juragan ini di sini. Kalau ada nomor HP-nya, ya, Pak Min. HP-nya Wong Tani. Wong Tani. 085. Nggih. 735. Nggih. 466468. Terima kasih, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangan ini, Pak Min ini. Baik, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini, di sini ketemu Mas Lutfi Indri dari Sendang Tulungagung yang kali ini membawa bibitan betina jenis Jorandu. Kambingnya bagus, kelemis, bisa dilihat tinggal satu ini kambingnya di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Untuk harganya berapa ini, Mas Lutfi? Jelas ya, Mas. Harga 1.100.000. Kambingnya bagus, gemuk, kelemis seperti ini. Teman-teman yang berminat dan kambing bibitan betina yang cukup bagus, ya ini solusinya di Pasar Kambing Durinan Trenggalek yang dibawa Mas Lutfi Indri ini. Ini bisa ditawar apa harga pas, Mas, ini kira-kira? Nego, asal di nego. Nego sak dadine, Mas. Nego sak dadine. Jadi teman-teman yang berminat bisa ke Pasar Kambing Durinan Trenggalek atau langsung nemui juragan ini di sini. Kalau ada nomor HP-nya bisa disebutkan, Mas. Nomor HP 081-563-791-003. Terima kasih, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangan ini, Mas Lutfi ini. Baik, mari kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini. Yang di sebelah sini, di sini ada Pak Makin dari Durinan yang kali ini bawa 2 ekor bibitan betina. Bibitan betina ini, yeah, yeah. Bibitan betina kelemis-kelemis, kambingnya kepala hitam dan kepala merah di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Untuk harganya berapa, Pak Makin, ini? 17. Harga 1.700.000 dapat 2 ekor bibitan betina di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa ke sini atau langsung nemui juragan ini di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Kalau ada nomor HP-nya bisa disebutkan, Pak Makin. 085. Nggih. 085-849-750-650. Terima kasih, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangannya, Pak Makin ini. Baik, teman, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini. Suasana yang cukup panas. Selanjutnya bergeser yang di sebelah sini, ketemu Bang Santana Siregar di Pasar Kambing Durinan Trenggalek yang kali ini bawa kambing-kambing jenis Jorandu. Ada turuan, ada indukan. Langsung saja, Bang Santana, yang ini ada indukan. Harganya 3.000, Mas. Indukan yang cukup besar, harga 3 juta. TB sekitar 75 sampai 80 TB-nya. Gemuk, tinggi, jenis Jorandu. Bisa dilihat, kambingnya bagus. Teman-teman yang berminat dengan kambing indukan Jorandu yang cukup besar, bisa langsung hubungi Bang Santana ini. Laktasi satu kali di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Kambingnya bagus. Terus yang itu? Yang itu 2.000, Mas. Yang ini indukan apa duruan ini? Ah, indukan, Mas. Ini cantiknya sekali, macam Sahrini itu, Bang. Harga 2 juta. Ya. Indukan cantik seperti ini, jenis Jorandu di Pasar Kambing Durinan Trenggalek. Teman-teman yang berminat bisa ke sini setiap pon dan legi untuk pasarannya. Terus yang di dalam itu juga banyak, Bang. Oh, jantan. Itu sudah laku, Mas. Sudah itu laku. Tadi sudah laku untuk ngangiko semua lagi-lagi dulu. Domba. Oh, jantan semua sama, sudah laku. Sama majeran, Mas. Sama majeran. Iya, dikirim Gesian sana, Mas. Dikirim ke Gesian. Ke Gesian. Ya. Jadi yang di dalam ini sudah laku yang mau dikirim ke Santana Siregar ini. Ada 6 ekor di dalam 6 itu. 6 ekor, Mas. Seperti ini, laku yang belum laku tinggal 2 ini. Ya, tinggal 2 ini, Mas, ya. Nanti boleh COD kalau senang sama ini. Bisa COD. Jadi ya, teman-teman yang berminat bisa ke Pasar Kambing Durinan Trenggalek atau langsung nemui Bang Santana. 081-359-398-147. Oke, Mas. Terima kasih, semoga cepat laku, laris lancar untuk dagangan nih, Bang Santana ini. Amin, amin, barokallah. Oke, kawan, kita lanjutkan lagi suasana Pasar Kambing Durinan Trenggalek di pagi hari ini. Ah, yang kenal nih. Lalu lihat apa nih, ini semalas nih.